Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan hari ini kita akan bercakap tentang satu topik yang berkenaan dengan diet. Diet yang terbaik di dunia. Okay, now. So, apakah sebenarnya diet yang terbaik di dalam dunia? So, hari ni kita akan bercakap tentang apakah contoh-contoh diet yang paling terbaik sekali. Apakah diet-diet yang available yang ada dekat dalam dunia sekarang ni yang mungkin kita sedang amalkan. Kita juga akan tengok apakah sebenarnya diet-diet yang betul, diet-diet yang salah yang kita pernah amalkan, supaya apa yang kita buat ni akan bukan sahaja dapat kesan, malah kita juga akan dapat rasa lebih selesa dalam diri kita. Alright, so boleh tak saya nak tahu dekat sini, boleh tak you all comment, you all daripada mana kan, nama siapa, bolehlah kita berborak-borak juga sebab saya nak tahu juga. Lagi best sebenarnya kalau katakan kita dapat berborak-borak dan bercakap-cakap tentang. So now, boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So, hari ini kita akan bercakap tentang satu topik yang berkenaan dengan diet yang terbaik. Diet yang terbaik sekali dalam dunia. So, macam mana nak tahu apakah diet yang terbaik di dalam dunia? Saya nak tahu berapa ramai agaknya yang rasa topik diet yang terbaik di dunia ni akan mendapat dia akan dapat sedikit manfaat daripada situ. Waalaikumsalam Puan Farah Wahida Ahmad. Apa khabar? Hai. Okay, now. Sebelum tu saya nak tanya, siapa dekat sini yang sedang berdiet? Boleh tak komen? Dia sedang berdiet, dia sedang dalam proses nak menurunkan berat badan. Siapa yang sini yang sedang dalam proses nak menurunkan berat badan, yang sedang mengamalkan diet-diet yang tertentu, boleh tak share? Waalaikumsalam Puan Irawati, apa khabar? Hai. Okay now. Okay. Hai. Waalaikumsalam Imah di sana. Saya di sini. Alright. So, hari ni kita akan bercakap lagi. Okay, saya nak explain sikit apakah sebenarnya maksud diet yang terbaik. Sebenarnya dekat luar sana, waalaikumsalam. Okay, dekat luar sana ada terlalu banyak diet-diet yang kita sedang, yang available untuk kita pilih. Sama ada diet tu sesuai dengan kita ataupun diet tu tak sesuai dengan kita. Itu sebenarnya perkara nombor ke-18. Right? Nombor yang ke-18. Sebab apa? Sebab bila kita nak turunkan berat badan, yang paling penting sekali ialah kita kena memahami dan mengetahui cara ataupun kaedah ataupun pemilihan diet yang betul. Tanpa mengetahui pemilihan diet yang betul, sudah pastinya kita akan rasa macam tension sangat. Saya coach Puan Sanisah sedang diet. Siapa lagi yang sedang diet kat sini? Saya tahu berapa ramai agaknya yang sedang berdiet sekarang. Okay, now, view dah naik. Boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan hari ini kita akan menyentuh tentang satu topik. Topik apa? Topik diet yang terbaik di dunia. Saya nak sebut ada beberapa jenis diet. Saya nak sebut ada 7 ke 8 jenis diet yang available di dalam dunia yang kita boleh amalkan. Antaranya adalah low carbs diet. Alright, Faisal Nawawi, Tuan Faisal apa khabar? Okay, antaranya lah pertama low carbs diet. Kedua adalah Mediterranean diet. Ketiga adalah paleo diet. Keempat adalah vegan. Vegan diet tu dia makan sayur lah. Right, next is gluten free diet. Ada juga ketogenic diet, something yang berkaitan dengan lebih kepada scientific dengan medical approach. Nama dia lah ketogenic diet. Ada juga untuk bodybuilders macam Atkins diet. Ada juga diet-diet yang lain seperti baru-baru ni saya pernah dengar macam intermittent fasting. Itu bukan baru, itu dah lama. Yang baru-baru ni dengar lah egg diet. Diet telur. Siapa pernah dengar diet telur? Boleh tak komen diet telur? Boleh tak
bagi saya muka sedih kepada mereka yang mungkin kali pertama dengar diet telur tu apa. Boleh tak? Boleh tak? Saya tahu berapa ramai orang yang pernah dengar diet, namanya diet telur. Right, saya nak explain sikit beberapa jenis diet ni. Siapa yang dekat sini yang sedang diet? Okay, sangat gila penting. Sangat gila penting. Kenapa? Sebab bila kita dengar penerangan ni, insyaAllah kita akan faham lebih lanjut apakah diet yang sesuai untuk diri kita. Now saya nak menjawab soalan kejap. Menjawab soalan daripada Amirul Idham. Coach, kenapa berat saya maintain walaupun saya bersenam? Jawapan dia adalah ada banyak faktor. Faktor yang pertama adalah mungkin sebenarnya kita makan yang tak kena cara dia. Sebab kita kena fokus kepada pemakanan terlebih dahulu. Once kita dah tahu apakah pemakanan yang betul, insyaAllah sebenarnya kita akan dapat result especially daripada kita punya daripada kita punya bersenam. Dan yang kedua pula, kita kena realize bila kita bersenam, bila kita bersenam kita akan nampak ada muscle-muscle yang dah timbul. Ada tempat yang mungkin dah londeh, dah loose. Ada tempat yang mungkin dah fit sikit, especially bagi lelaki, mungkin bagi dada dia akan fit sikit, shoulder dia akan fit sikit, perut dia akan kempis sikit. So kalau katakan tak ada rasa macam tu, bermaksud mungkin kita kena adjust kita punya diet kita, pemakanan kita dan pemilihan ataupun selection exercise kita. Okay, saya harap saya dapat membantu, saya dapat memberi sedikit point. Hai, apa khabar? Okay, now saya nak explain dekat sini. Saya sebenarnya dapat idea topik diet ni daripada salah seorang daripada klik saya, iaitu Dr. Ju. Dr. Ju dia bagi tahu, adalah dia pun buat juga macam yang apa yang saya buat. Right, Dr. Ju. Right, dan cara dia lah, dia lebih approach dia lebih kepada untuk membantu mereka yang ada masalah kencing manis. Alright, dan cara yang dia ajar adalah contohnya macam ketogenic diet. Salah satu diet yang dia ajar juga, yang dan dia sangat-sangat syorkan juga ketogenic diet. Okay, now kenapa bagi dia ketogenic diet ni adalah satu diet yang terbaik bagi dia? Okay, siapa pernah dengar ketogenic diet, boleh tak bagi saya love? Saya tengok berapa ramai agaknya yang pernah, yang mungkin pernah dengar nama ketogenic diet. Siapa yang tak pernah dengar nama ketogenic diet, boleh tak komen tak pernah dengar? Siapa yang pernah dengar, bagi saya love. Siapa yang tak pernah dengar, boleh tak komen tak pernah dengar? Sebab saya nak tahu berapa ramai yang pernah dengar, berapa ramai yang tak pernah dengar. Sebab saya nak tahu juga berapa ramai agaknya dekat sini yang betul-betul ambil pot tentang hal ini. Okay, now saya nak explain. Right, saya nak explain. Ketogenic diet adalah sejenis, tak pernah kan? Puan Siti Nur Abdul Rahman tak pernah, terima kasih sebabkan komen. Okay, now ketogenic diet adalah sejenis diet yang mana kita kurang mengambil karbohidrat dan kita akan lebihkan pengambilan fat ataupun lemak, dan lemak tu kita akan pilih lemak-lemak yang sihat-sihat sahaja. Right, ramai yang tak pernah dengar nama ketogenic. Okay, good. Ramai yang tak pernah dengar, bagus. Sebab apa? Inilah waktunya untuk kita explain. Ketogenic diet adalah diet yang mengurangkan pengambilan karbohidrat dan juga lebihkan pengambilan fat, lemak, dan mengambil protein yang secukupnya. Dalam bentuk nisbah dia, 70% adalah datangnya daripada lemak, 20% datangnya daripada protein dan 10% datangnya daripada karbohidrat. So, persoalan dekat sini, kenapa bagi dia ketogenic diet ni adalah satu diet yang terbaik? Sebab kepada mereka yang ada masalah kencing manis, saya pun akan suggest mereka untuk melakukan ketogenic diet. Sebab apa? Ketogenic diet adalah sejenis diet yang dia kurang mengambil karbohidrat, bermaksud dia tidak memberikan sebarang workload kepada insulin mereka, especially kepada mereka yang obese, especially kepada mereka punya insulin level yang kena insulin shot mungkin berkali-kali dalam sehari. So pengambilan karbohidrat yang rendah akan membantu insulin mereka supaya dapat relax sikit. Dan ada, biasanya insulin kita ni adalah satu jenis hormon yang membantu kita untuk menukarkan glukos kepada tenaga. Alright, tapi sebabkan insulin kita dah tak ada, then what's next? Sebabkan kenapa insulin kita dah tak ada? Bukan, maksud saya kalau katakan glukos dah tak ada, insulin tak perlu nak bekerja sangat. Then what's next? Apakah sebenarnya hormon lain yang akan membantu? Nama hormon itu adalah ketones. Biasanya mereka yang akan mengambil keto, yang mengamalkan ketogenic diet ni,
dia kena ada satu strip, nama dia ketone test strip. Ketone test strip dia, dia boleh beli dekat Shopee, tak mahal, aku RM10 kot, tak sampai sini. Dia boleh, dia dia boleh kencing kat situ, urinate dekat dekat test strip tu dan boleh tengok warna dia. Lagi tinggi ketones dia bermaksud kita sedang membakar lemak kita secara berterus-terusan. Lemak kita, lemak yang kita simpan ni, ha, lemak situ. Tetapi sebelum cakap tetapi tu, kebaikan dia adalah pertama sekali memang dia akan dapat turunkan berat badan dengan cepat, dengan mudah. Memang dia akan nampak penyusutan berat badan dia dengan sangat cepat. Memang dia akan rasa lebih bertenaga juga rasanya. Saya pernah amalkan sebulan, memang rasa dia lain macam sikit. Alright, dan juga ketiga, kalau katakan mereka yang ada masalah kencing manis, insya-Allah akan akan mudah sembuh. Mungkin kalau katakan sehari tu dia kena ambil 4 kali insulin shot, mungkin dia kena ambil sekali je atau mungkin tak perlu langsung dah. Itulah betapa hebatnya, betapa hebatnya ketogenic diet ni. Alright. Alright, so far boleh boleh follow kan? Ketogenic diet ni memang satu satu cara yang yang boleh bantu kita juga untuk menurunkan berat badan. However, ada however dia, tetapi, akan tetapi, apakah masalah kepada ketogenic diet ni? Disebabkan kita ni daripada kecil lagi, daripada budak lagi, daripada baby lagi, memang kita duk makan nasi saja. Hai Puan Sanisa, hai hai. Daripada kecil lagi kita duk makan nasi je, tiba-tiba disebabkan kita ada masalah something, kita nak tukar diet kita. Adakah itu cara yang terbaik? Sebenarnya kita kena tepuk dada dan tanya diri sendiri, adakah sebenarnya kita mampu dan boleh untuk kita menukarkan cara diet kita daripada sebelum ni kita makan nasi kepada tak perlu makan nasi langsung. Konsep ketogenic diet ni, karbohidrat tu diambil daripada sayur-sayuran, daripada buah-buahan. Dia tak ambil, dia tak ambil daripada nasi langsung. Langsung tak ambil. Dan dia akan makan masa tau. Okay, macam ni ya, saya nak lukis sikit. Saya nak lukis pakai pen biru kita punya glukos kita. Okay, macam mana saya buat mirror image lah. Alright, mirror image kita. Dan siapa nak tengok saya lukis, boleh tak? Saya nak lukis satu benda yang terbalik. Ha, satu benda sebab saya tengah buat live. Kamera ni kalau katakan saya tunjuk lukisan saya, korang akan macam confused macam mana nak tengok benda ni. Tapi siapa nak tengok saya lukis sesuatu? Right. Right. Okay, now. Nampak tak? Nampak tak? Ada satu line, line bodoh-bodoh je pun sebenarnya, tapi saya harap saya boleh explain sesuatu lah. Yang pertama sekali adalah apa? Yang pertama sekali adalah kita nak tengok graf ni. Nak tengok graf ni. Okay, and Nata Base Ghazali, nak tengok, okay, nak tengok, okay, tengoklah lukisan saya yang cantik sangat ni kan. Okay, yang pertama sekali adalah kita tengok line biru ni adalah kita punya glukos di dalam darah kita. Glukos dalam darah kita ni biasanya untuk orang yang normal, orang yang tak ada masalah kencing manis, apa yang berlaku kepada mereka? Bila kita makan makanan manis ataupun makan karbohidrat, ianya akan bertukar kepada glukos, dan glukos tu kemudian akan dia akan diambil oleh insulin dan ditransportkan ke tempat-tempat yang memerlukan. Alright? So, disebabkan mereka yang ada masalah kencing manis, insulin tu tak dapat nak berfungsi dengan baik. Dan bila tak dapat nak berfungsi dengan baik, glukos di dalam darah mereka terlalu tinggi. Sebabkan tak ada insulin yang boleh membawa glukos tu daripada darah ke bahagian-bahagian tubuh tertentu. Jadi, masalah mereka, that's why mereka yang ada masalah kencing manis ni, bacaan gula di dalam darah mereka adalah terlalu tinggi. Jadi, that's why suggestion doktor untuk menukarkan diet daripada diet yang diamalkan sekarang kepada nama dia adalah diet ketogenic diet really helps. Persoalan dia kita kena tepuk dada kita, adakah kita mampu follow cara macam ni. Okay, konsep dia macam ni. Line biru ni adalah kita punya glukos di dalam darah. So, bila kita mengambil, ambil ketogenic diet, bacaan glukos di dalam darah kita akan menurun sebab kita tak ambil karbohidrat langsung. Kalau ambil pun ianya datang daripada sayur, daripada buah dan sebagainya. Alright. So,
bila kita tak makan nasi banyak, tak makan karbohidrat banyak, tak makan roti ke apa benda semua, apatah lagi minum-minum air manis, okay? Dan kita lebihkan pula lemak, kita lebihkan fat ataupun lemak yang sihat, dan kemudian apa yang berlaku, line biru ni adalah line merah ni namanya adalah ketones, K-E-T-O-N-E-S, ketones. So that's why nama diet ni adalah ketogenic diet. Kenapa? Sebabkan kita nak mengeluarkan hormon ketogenik tu supaya dia akan membakar lemak kita, lemak di dalam badan kita, supaya kita akan jadikan lemak kita sebagai tenaga. Untuk pengetahuan, okay, so far boleh faham tak? So far boleh, kalau boleh faham boleh tak bagi, boleh tak komen faham? Sebab sebelum saya pergi lebih lanjut ni, saya nak you all faham dulu satu benda. Boleh tak? Kalau faham boleh tak komen faham, sebab saya nak tahu berapa ramai yang faham, berapa ramai yang mungkin masih lagi blur-blur, tak apa benda lah jantan ni duk cakap. Ada tak siapa yang rasa macam tu? Right? So saya nak berapa ramai yang faham, berapa ramai yang mungkin tak boleh nak follow, macam terlalu bombastik sangat bahasa saya, insulin lah, ketogenik lah, apalah. Okay, point dia kat sini adalah, dia punya hakikat dia adalah, bila kita dapat mengurangkan bacaan, bila kita dapat mengurangkan glukos di dalam darah dan meningkatkan ketogenik di dalam darah kita melalui kaedah ketogenic diet, alright, apa yang berlaku kepada kita, ketones tu, hormon tu akan membakar lemak kita, membakar lemak kita sebagai sumber tenaga, sebab lemak kita adalah tenaga yang disimpan, tenaga reserve energy yang disimpan di dalam bentuk lemak kita. So that's why antara orang yang kurus kering dengan orang yang gemuk gerimpul, orang akan cakap orang yang gemuk gerimpul lagi kuat daripada orang kurus kering. Kenapa? Sebabkan memang dia ada tenaga, cumanya dia simpan dalam bentuk yang fizikal, dalam bentuk lemak tu. Sebagai contoh, kalau katakan seseorang itu dia ada banyak rumah dan dia ada banyak duit, okay, dia boleh spend duit dia sesuka hati, tapi sebabkan duit dia dah habis, dia tak dapat nak berbelanja dah, dia ada rumah sahaja. Macam mana cara dia untuk dia menukarkan rumah tu kepada duit adalah dengan cara menjual rumah tu, dan dia akan makan masa untuk jual rumah tu. Faham ke faham? So bila dia dapat jual rumah tu, barulah dia dapat duit untuk dia belanjakan. Sama juga macam kita punya lemak, lemak kita terkumpul dalam badan kita dalam bentuk yang fizikal, kita boleh pinch dia, kita boleh cubit dia, kita boleh rasa dia, kan? Dan itulah tenaga. Dan bila kita dah berjaya pecahkan lemak kita, maksudnya dalam erti kata lain, kita jual rumah kita tu dan kita dapat duit, itulah sebenarnya macam mana kita boleh jadikan kita lebih bertenaga. Bermaksud dalam proses transition, waalaikumsalam Cik Ta, dalam proses transition antara penggunaan tenaga melalui glukos kepada penggunaan tenaga daripada lemak tu, dia akan makan masa sikit. Cuma persoalan dia titik dekat sini daripada hari pertama kita buat ketogenic diet, okey, daripada hari pertama kita buat ketogenic diet kepada hari yang kita akan nampak perbezaan dia, maksudnya dia akan nampak glukos turun dan ketones akan naik untuk menjadikan kita sebagai tenaga. Dalam tempoh inilah, dalam tempoh daripada hari pertama kepada hari yang keberapa, kita pun tak tahu, kita akan jadi rasa lemah, kita akan rasa penat, kita akan rasa mengantuk, kita akan rasa lemau, kita akan rasa craving, kita akan rasa macam-macam rasa kita akan rasa. So point dekat sini adalah, sangat gila penting dalam proses untuk memahami ketogenic diet ni, kita kena faham apakah benda yang kita patut faham dulu, bukan main ikut sahaja. Alright. So saya faham ramai orang kat sini tak pernah dengar perkataan ketogenic diet. Saya tengok, saya dah tanya tadi. So point dia kat sini adalah, macam mana caranya untuk kita faham adalah dengan cara kita belajar. Sebab ketogenic diet adalah jenis diet yang bagus, cumanya dia tak sesuai kepada semua orang, terutamanya kepada mereka yang tak boleh tinggalkan nasi, tak boleh tinggalkan makan macam roti dan sebagainya. Sebab apa? Waktu itulah kita akan rasa betapa periknya kehidupan kita. Walau bagaimanapun, inilah datangnya good news ni.
itulah datangnya good news ni, saya sekarang ni telah membawa satu kaedah diet yang lain, approach yang berbeza. Tak kisahlah sama ada orang tu ada masalah kencing manis ke, ada masalah darah tinggi ke, ada masalah obesiti ke, mereka boleh amalkan diet macam ni. Dan saya perasan juga kepada student-student saya, okay, dengar eh, kepada student-student saya yang mungkin pernah amalkan diet-diet yang saya pernah ajar sebelum ni, mungkin dalam minggu pertama, minggu kedua kita nampak penurunan, dan masuk minggu ketiga kenapa macam tak nampak turun-turun pun berat badan kita, malah kadang-kadang nampak berat badan kita makin naik. Persoalan dia kenapa? Yang ini pun akan disebut dekat sini supaya kita akan faham dan kita akan jelas sebenarnya bila kita follow, insyaAllah kita akan tahu. Tapi sebelum tu, siapa sini dah ready untuk saya masukkan ke point yang seterusnya? Assalamualaikum coach, lama masuk sebab hujan ada kilat. Okay, tidak mengapa. Tidak mengapa. Siapa yang dah ready untuk saya bagi tahu apakah maksud saya ni? Keliru. Ada yang keliru pula tengok graf saya ni. Tak apa. Puan Nata Bakase Ghazali. Saya tak tahu macam mana nak sebut nama puan. Saya harap saya dapat sebut nama puan dengan nama yang betul. Alright. Boleh contact nombor telefon yang saya dah letak di ruangan komen tu, di ruangan video description tu, supaya kita akan dapat berkomunikasi sekiranya puan memang ada intention ataupun ada niat untuk turunkan berat badan. Okay, now seterusnya saya nak tahu berapa ramai kat sini yang dah faham maksud saya. Ada Puan Iziani binti Muhammad American, dia faham. Siapa lagi yang faham? Okay, Puan Ima pun dah, Puan Ima pun dah faham. Okay, now great. Seterusnya, now bila kita nak turunkan berat badan, sebenarnya kita kena faham dulu apa sebenarnya yang kita nak. Kita ni nak kurus kering ke? Kita ni nak macam ada bentuk badan, ada shape sikit ke? Ataupun kita nak turunkan berat badan, best tu pula kita nak jadi lemah, long lay ke? Macam mana? Kita kena faham dulu sebelum kita pergi lebih lanjut. Sebelum kita pergi lebih lanjut tu, kita kena faham dulu apa sebenar-benarnya yang kita nak. Kalau boleh, kita dah ada gambaran dah. Okay, aku punya badan, aku nak macam ni. Aku punya tenaga nak macam tu. Aku boleh angkat tong gas. Aku boleh angkat tong gas. Saya boleh angkat macam-macam benda. Macam itulah. Nak baca je komen. Betul coach, Nisa ada buat diet macam tu 2 minggu langsung tak boleh makan nasi. Sarana pakar pemakanan. Minggu ketiga Nisa long lay, hampir lemah je lagi suami bawa ke hospital. Lepas makan nasi balik baru Nisa baik coach. Alhamdulillah, taubat tak nak dah. Okay, itu adalah Puan Sanisah punya explanation. Apa keadaan Puan Sanisah tu adalah, sebenarnya dalam dia sedang nak menurunkan paras gula di dalam darah dia, dia akan rasa macam lemah, rasa long lay, rasa macam tak cukup tenaga lah. Tapi sebenarnya dalam tempoh tu juga dia punya keton sedang meningkat. Meningkat tu tahap bila kita nak jadi, kita punya keton tu akan menjadi kita punya sumber tenaga utama. Sumber tenaga utama, bila kita dah berjaya jadikan keton sebagai sumber tenaga utama, barulah kita takkan rasa macam apa yang Puan Sanisa rasa. Persoalan dia berapa lama? Mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, atau mungkin 3 bulan, atau mungkin 10 bulan pun tak dapat-dapat lagi. Tapi yang pastinya dengan cara yang betul, dengan approach yang betul, insyaAllah sebenarnya kita boleh buat. Tapi persoalannya kita kena ada ilmu. Even pakar pemakanan tu pun saya tak rasa dia explain macam saya explain. Saya percaya gila. Saya yakin je saya berani potong jari saya. Potong jari. Jari mana satu you nak saya potong sekarang ni? Betul. Saya yakin gila memang tidak ada mereka, tak ada diorang pun cerita secara detail, especially kepada mereka yang nak follow diet ketogenic diet ni. Memang dia kena ada ilmu. Dia tak boleh sebarangan. Diet ni bukan diet ikut-ikutan, sebab bahaya. Kalau diet ikut-ikutan, apa yang berlaku? Kita senggol-senggolan. Okay, now berbalik semula tadi, diet yang saya ajar kan kepada mereka yang mungkin nak turunkan berat badan, kepada mereka yang ada masalah darah tinggi, masalah kencing manis, kolesterol, itu semua akan berkait sangat gila rapat dengan pemakanan yang betul. Cara diet yang saya ajar adalah you all boleh makan ikut cara, okay, ikut cara yang korang makan selalu. Cumanya korang kena cut down portion, supaya bila korang cut down portion, korang kena ubah sedikit. Pertama, susunan makanan, waktu makan,
gabungan makanan dan portion control. Ha, portion control tu pun kita kena faham juga supaya ianya menepati dengan keperluan kita. Sebab bila kita makan mengikut keperluan kita, apa benda yang akan berlaku? Pertama sekali, badan kita akan start functioning seperti mana yang sepatutnya dia function. Contoh, kalau katakan sebuah kereta, kita kereta Proton Saga katakan. Okay, Proton Saga. Kita bawa kereta, sepatutnya kita isi petrol RON 97. Tapi tak, kita letak RON 95. Tiba-tiba hari tu kita terfikir, hari ni aku nak letak diesel pula. Agak korang boleh bergerak tak kereta tu? Jawapannya tidak, samalah macam manusia. Kalau katakan kita ni biasa, kita biasa isi minyak katakan. Isi minyak, isi minyak petrol, tak kisahlah RON 97 ke RON 95 ke, tak kisah. Alright, tiba-tiba kita letak diesel, kita tak dapat nak function really well. So point dia kat sini adalah, apakah keperluan Proton Saga tu? Keperluan Proton Saga itu adalah petrol, bukannya diesel. Kau memandai-mandai isi diesel tu, siapa suruh kau ingat ni buat lori? So kita kena tahu keperluan kita. Keperluan kita adalah kita makan mengikut keperluan kita, dan keperluan kita berbeza-beza antara satu sama lain. Keperluan saya dan mungkin keperluan you all berbeza sebab pertama faktor jantina, kedua lah faktor umur, ketiga lah faktor ketinggian dan berat badan. Dan bila kita zoomkan lagi masalah tentang ketinggian dan berat badan ni, berat badan especially, berapa banyak muscle yang saya ada, berapa banyak muscle yang you ada, berapa banyak lemak yang saya ada dan berapa banyak lemak yang you ada, sebab itulah sebenarnya akan menjadi titik tolak bagaimanakah caranya untuk kita menentukan diet kita. Dan saya gelarkan diet yang saya ajar ni sebagai diet yang terbaik di dunia. Kenapa? Sebab bukan sahaja orang Melayu boleh follow diet ni, bukan setakat Mat Salleh sahaja boleh follow diet ni, semua orang boleh follow diet macam ni dan masih lagi boleh dapat result yang mereka nak. Yang penting sekali adalah mereka haruslah faham cara yang betul untuk turunkan berat badan. Kalau tak faham cara yang betul, percayalah cakap saya. Korang follow lah diet apa benda pun, nama bombastik macam mana sekalipun, pastinya tidak akan dapat turunkan berat badan. So, kepada mereka yang mungkin sedang menonton saya di dalam Facebook group dekat luar sana, saya sarankan untuk you all untuk tonton live saya ni secara langsung di dalam Facebook page saya. Macam mana? Bolehlah like Facebook page Shah AK dan boleh bersama dengan kami, dan kita akan dapat bercakap dengan lebih jelas lah. Alright, so next. Kenapa saya kata, so far boleh follow tak? Boleh faham tak maksud saya? Kenapa sebenarnya ketogenic diet ni bagus tapi tak bagus sangat? Okay, sebab itulah Nisa rekomendasi sangat dari Coach Pasir. Terima kasih Kak Nisa. Okay, kepada mereka yang mungkin nak faham lebih lanjut tentang diet ni apa benda semua kan, bolehlah contact agent-agent kami yang berada di ruangan komen. Ada beberapa agent saya yang sedang online sekarang. You all boleh contact mereka berdasarkan lokasi masing-masing. Ada yang berada di mana? Di Bintulu, ada yang berada di Ampang, ada yang berada di Batu Pahat, ada yang berada di Jengke Pahang, ada yang berada di mana lagi? Ada di Seremban, kan? So ramai agent-agent saya dah komen dekat sini. Hanya tujuan mereka lah untuk membantu you all, tapi mereka tidak akan dapat bantu you all kalau katakan you all tak PM diorang dulu. Sebab diorang tak tahu apa yang nak dibantu korang ni. So korang boleh PM diorang, tanya agent-agent saya macam mana you all boleh dapatkan cara diet yang mudah di follow, cara diet yang terbaik supaya you all akan dapat pemahaman yang sangat jelas, dapat cara yang terbaik untuk turunkan berat badan tanpa jadi macam tumbang ke apa ke sebabkan tak cukup makan dan sebagainya. So nak baca sikit komen daripada Puan Natal Bakase. Welcome to Facebook page Shah AK. Puan, ha, kita orang Melayu tak boleh jauh dengan nasi. Kalau yang boleh tahan tak makan nasi, nasi tu kira okey lah. Saya diet sendiri, alhamdulillah, berkat tunjuk ajar coach saya, berat saya dah kan, alhamdulillah. So now, ada orang yang dah ada coach, alhamdulillah. Yang tak ada coach ni saya risau. Saya memang sangat risau kepada mereka yang tak ada coach lagi ni. So, kepada mereka yang dah ada coach, alhamdulillah, just continue. Kepada mereka yang tak ada guidance, yang tak ada lagi sesiapa yang boleh guide diorang, saya suggest cubalah belajar macam mana cara you all boleh turunkan berat badan dengan cara yang simple. Bukan dengan cara ikut-ikutan.
cubit-cubitan dan senggol-senggolan. Bahaya. Sebab sekali kena cubit, terduduk. Sebab apa? Masa itulah kita akan realize banyak gila duit aku dah terbuang. Banyak gila produk aku dah belanjakan kepada produk-produk lah. Kan? So, kita tak nak macam tu. So, now, seterusnya. Macam manakah cara definisi, cara diet yang terbaik di dunia tu bagi saya? Yang pertama, bila kita tahu diet ni sebenarnya sesuai atau tak dengan kita. Saya ada formula macam mana nak tentukan diet ni sesuai ke tak dengan kita. Formula ini saya pernah tunjukkan dalam lesson sebelum ni, tapi saya nak formula diet ni saya dah documentationkan dia di dalam lesson 8 Black Magic Mentoring. Dekat situ anda boleh tengok, kepada student-student saya boleh tengok sendiri apakah formula diet. Tapi saya nak bagi recap sikit. Formula diet ni pertama sekali adalah kekuatan dia terletak pada huruf T. T tu adalah tahan lama. Kalau katakan kita boleh diet tu secara long term, secara long lasting, secara boleh tahan lama, insyaAllah kita boleh continue. Sebab masih itulah sebenarnya diet yang terbaik. Dan juga I tu pula, D-I-E-T, I tu lah, I-T tu lah tahan. I tu, D-I-E-T tu adalah ingin. Kita boleh makan makan yang kita inginkan. So kepada mereka yang suka makan nasi tapi tak boleh makan nasi, itu bukan diet yang terbaik. Kalau katakan mereka suka minum kopi 3-in-1 contoh, tapi mereka dipaksa untuk tak minum kopi 3-in-1, bermaksud itu pun bukan diet yang terbaik. Sebenarnya kita boleh mix and match makanan-makanan kita asalkan kita tahu portion dia. Tahu portion, tahu nisbah yang mana makanan baik dan makanan yang tak baik. Kalau katakan kita suka sangat makanan yang tak baik tu sampai kita tak boleh nak tinggalkan, letaklah kat dalam 20% makanan yang kita boleh makan tu. Lagi 80% tu kita pilihlah makanan-makanan yang sihat untuk kita. So, point dia kat sini adalah kebijaksanaan seseorang itu dalam diet bukanlah letaknya kepada progress mereka. Tak. Tapi kebijaksanaan mereka kepada mereka yang nak diet ni terletak kepada sejauh mana mereka boleh ubah situasi mereka supaya mereka akan boleh terus capai ke berat badan yang mereka inginkan. Kalau katakan mereka tak ada kebijaksanaan tersebut, percayalah cakap saya, bila sampai suatu simpang, aku dah confused tak tahu nak buat apa, percayalah masa tu. Masa itulah kita punya kemampuan kita untuk teruskan diet akan diuji. Seperti cubaan. Maaf coach, boleh terang tak Plato? Oh, Plato. Alright, simple diet hasil awesome. Exactly, Puan Nur Amira. Puan Nur Amira salah seorang daripada student saya. Saya nak baca sikit Puan Nur Amira ni punya wah, apa ni? Apa dia cakap? Okay, saya ada seorang student, nama dia Puan Nur Amira. Okay, dia asalnya Elite X. Dia asalnya Elite X. Dan lepas tu pula, dia asal di Perak. Lepas tu, dia Elite X. Lepas tu, upgrade ke Supreme. Dan berat badan dia turun daripada 54 ke 49 kilo. Macam. Dan dia punya badan adalah susut-susut dia semua kan. Which is great. Sebenarnya itu yang tenak sebenarnya. Itu yang sebenarnya kita nak. Dan saya nak baca sikit komen daripada Puan Nur Amira. Dia sendiri pun tak percaya. Sekejap. Baca sikit. Entahlah, tak tahu nak happy ke, rasa tak percaya, confused. Alhamdulillah kalau timah tu betul. Sebab saya rasa macam tak buat apa. Kenapa dia tak buat apa? Saya ikut meal plan. Okay. Senam pun tak buat, alhamdulillah. Lepas tu, dia cakap apa, dia rasa macam lengan makin mengecil, badan makin ringan. Itu dia. Itulah dia, point dia kat sini ialah buat Puan Nur Amira dapat turunkan berat badan daripada 54 kilo kepada 49 kilo dalam masa tak lama lah pun. Sat je. Waalaikumsalam Puan Audi Aulia, Puan Ungku Nur Syarila. Okay, now Tuan Amirul Idham, minta maaf coach, boleh terangkan Plato dan cara mengatasinya. Plato adalah sejenis keadaan. Ramai antara student saya lately ni, saya tak tahu kenapa, a few juga, dia ada masalah Plato. Saya tak rasa ni masalah Plato ni, masalah PKP ni. Simptom terbaru PKP, bukan Plato. Okay, now Plato ni lah sejenis. Apabila kita dah biasa turun, kita dah biasa ikut cara yang biasa kita ikutkan untuk turunkan berat badan, tiba-tiba berat badan kita tak turun-turun dah. Walaupun cara yang kita pernah gunakan sebelum ni betul dapat turunkan berat badan,
Tapi dia dah tak dapat nak turunkan dah pada waktu itu. Kenapa? Sebabkan mungkin kita kena ubah sikit cara kita. So macam mana cara nak ubah kita? Cara-cara nak ubah, antaranya ubah cara pemakanan, ubah pemilihan makanan, ubah waktu makan, ambil sedikit suplemen-suplemen yang tentu macam vitamin ataupun mineral, kena exercise lebih sikit. Apa lagi boleh buat? Itulah antaranya. Tak banyak lah beza. Ataupun seterusnya boleh exercise lebih sikit, tapi ubah exercise tu dengan cara menambahkan muscle. InsyaAllah, saya yakin dan saya percaya sekejap je plateau tu akan pass dan kita akan jadi lebih okay lepas tu. Alright. So again, saya nak berbalik semula tentang ni eh. Saya nak berbalik. Jom lakukan senaman dengan lebih kerap. Lagi 30 minit je sehari. Lakukannya setiap hari. Jangan lupa makan yang sihat, air yang cukup, insyaAllah. Hasil terbaik, sihat tu penting, kurus tu bonus. Betul, exactly lah. Puan Nata Bakase Ghazali. Okay, now again, kepada mereka yang mungkin nak faham lebih lanjut diet yang terbaik ni macam mana dan macam mana diet ni boleh bantu kita, bantu you all untuk kawal berat badan, korang boleh contact agent-agent kami. Dan pertama sekali, you all boleh bertanya tentang Elite X. Apa benda tu Elite X? Elite X tu adalah satu program yang kami buat selama 30 hari. Okay, mentoring selama 30 hari. Apa yang you all kena buat adalah korang tonton je video. Ini apa yang Puan Audi Aulia dan Puan Sarisa saya ni dan ramai lagi student-student saya yang mulakan diri mereka dengan Elite X. Mereka akan belajar banyak topik-topik asas nak kurus, topik-topik yang lebih advance untuk turunkan berat badan. Dan apa yang berlaku kepada mereka lepas mereka faham banyak perkara cara nak turunkan berat badan, mereka sendiri boleh turunkan berat badan walaupun tanpa dengan saya dah. Cara saya simple, saya ajar you all macam mana you all boleh pandai turunkan berat badan dengan sendiri. Ramai coach tak nak buat macam tu sebab dia nak korang terikat dengan dia orang sampai bila-bila. So itu cara mereka, dan cara saya adalah untuk bantu you all supaya you all betul-betul dapat turunkan berat badan dengan cara you all sendiri tanpa mengharapkan saya lagi dah sampai bila-bila. Maksudnya korang dah boleh belajar dah, korang dah boleh spend, tak perlu nak berbelanja beratus-ratus ringgit, beribu-ribu ringgit untuk dapatkan what we call that ijazah ke certificate ke nutritionist punya ijazah ke. So supaya kita akan lebih mudah turunkan berat badan. So ada soalan daripada Puan Iziani binti Muhammad American. Banyakkan minum air masak, plain water 3-4 liter sehari dan kurang minuman manis boleh kurangkan berat badan. Betul, 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 betul. Tidak tipu. Right, so apa yang simple diet hasil awesome game. Yeah, okay. Now again, saya dah share banyak diet kat luar sana. Antaranya saya fokus kat sini lah ketogenic diet. Ketogenic diet adalah diet sebenarnya untuk mereka yang ada masalah kesihatan yang tertentu. Contohnya yang paling prominent sekali adalah masalah kencing manis. Jadi kepada mereka yang ada masalah kencing manis, saya memang sarankan untuk you all amalkan ketogenic diet. Walau bagaimanapun, ianya terpulang kepada individu sama ada mampu ataupun tak. Mungkin ada yang mampu diet tak makan nasi atau mungkin ada yang mampu diet tak makan nasi. Tapi macam saya, saya ada dua orang student saya yang ada masalah kencing manis. Apa yang berlaku kepada lepas itu adalah lepas dia follow diet saya dalam masa seminggu je, berat badan dia turun. Satu. Nombor dua, ada yang insulin, dia biasa ambil insulin 4 kali seminggu, dia ambil 3 kali aja. Kemudian berat dia punya bacaan gula dalam darah turun daripada 9.10 kepada 6.8, ada sampai 5.9. Dah nak normal dah bacaan gula tu. Macam mana dia buat? Dia tak ambil gula, dia tak ambil ubat pun daripada saya. Dia hanya dapatkan meal plan daripada saya, meal diagnosis nama dia. So kepada mereka yang nak dapatkan meal diagnosis, boleh juga contact agent-agent kami. Meal diagnosis ni ada kepada mereka yang mengambil package VIP, Supreme, Sapphire dan Titanium sahaja. Mereka yang ambil package Elite X memang tak ada meal diagnosis lah. Tapi mereka boleh belajar buat sendiri. Dan of course, mereka yang mengambil package Titanium akan dapat Black Magic Mentoring secara percuma juga. Alright. So again,
cuba tanya kepada diri kita, apakah jenis diet yang kita sedang amalkan sekarang? Adakah jenis diet kita ni diet yang ada orang guide, ada orang monitor progress kita dan ada orang tolong jawabkan soalan-soalan kita? Ataupun adakah kita ni diet secara ikut-ikutan? Follow je, orang tak makan nasi, kita pun tak makan nasi, tapi kita makan maybe, contoh. Alright, adakah kita macam tu? Ataupun adakah kita dah rasa bengang, rasa bosan? Kita dah cuba macam-macam cara, kita dah berbelanja beratus-ratus ringgit, beribu-ribu ringgit, beribu-ribu ringgit untuk membeli produk-produk kurus, tapi hasilnya menyakitkan hati. Ada tak korang rasa bengang sangat? Bengang gila sangat bila setiap kali kita tengok muka kita, badan kita kat depan cermin, kalau boleh kita nak pecahkan cermin tu. Ataupun adakah bila kita nak timbang berat badan kita, setiap kali kita timbang, kalau boleh kita nak campak timbang tu keluar rumah kita dan biar dia langgar dengan lori kalau boleh. Sebab penipu timbang-timbang tu semua. Yang betulnya kita je. Ada tak kita rasa badan kita rasa berat sangat, rasa sakit lutut, sakit pinggang, sakit kaki sebabkan berat badan kita dah tak boleh nak menampung dah. Kita punya sendi-sendi dah tak boleh nak menampung dah berat badan kita. Adakah kita rasa risau, rasa gusar, rasa gundah gulana sebabkan berat badan kita sekarang? Doktor dah suggest better lah puan turunkan berat badan puan, kalau tidak nanti mungkin puan akan lebih senang kena penyakit macam darah tinggi, kencing manis ataupun kolesterol. Ataupun adakah anda dah rasa cuak, rasa risau sangat, rasa risau gila bila kita tengok kita punya bacaan darah tinggi kita dah nak border dah, ataupun bacaan gula kita dah dapat pra diabetik ataupun dah border dah? Ada tak kita rasa macam risau sangat, kod-kod kita tak sempat nak membuat sesuatu, kita rasa amalan kita tak cukup lagi kalau katakan kita pergi dulu tanpa sempat buat apa-apa? Sebab ramai orang yang meninggal dalam tidur lately ni. Saya tak tahu kenapa tahun 2020 ni ada 3-4 kes yang orang meninggal dalam tidur tiba-tiba. So, cuba kita ambil ini sebagai satu iktibar. Mungkin ini adalah teguran kepada kita yang mana mungkin kita belum lagi mulakan langkah kita yang pertama ni. So, apakah langkah kita yang pertama? Of course, bukan cara diet yang bukan-bukan. Semua orang boleh diet, semua orang boleh jaga makan, tapi tak semua orang boleh jaga makan dengan betul. So macam mana caranya nak mencapai langkah pertama tu? Bolehlah contact ejen-ejen kami, antaranya Puan Izan Cookies, ejen daripada Ampang, ada yang nama dia Hani Syahaya, ejen daripada Seremban, ada yang nama dia Puan Sanisa Saini, ejen daripada Hanisa Saini daripada Bintulu. Ada juga Puan Asmah Muhammad, ejen daripada Johor. Alright, so boleh juga contact kepada siapa lagi kat sini? Puan Azita Tarmizi. How can we forget about Puan Azita Tarmizi, ejen kami daripada Pantai Timur. Boleh juga contact ejen kami daripada Izan Cookies dah. Daripada siapa lagi? Ada ejen kami, ada yang ada kat sini, ada yang ada dekat Banting dan sebagainya. Boleh contact diorang sekiranya korang rasa macam korang tak nak diet hentam kromo macam Kak Asmah cakap. Diet hentam kromo tu masalah, ataupun diet ikut-ikutan tanpa ilmu. So memang pedih, memang sakit hati, memang aku pedih, aku sedih, apa pun tak dapat, nak kurus tak kurus-kurus, jadi gemuk lagi ada. So jangan buang masa kita, jangan rasa macam oh aku sekarang ni dah tak ada masalah berat badan, ataupun walaupun aku ni gemuk tapi aku tak ada masalah darah tinggi, tak ada masalah kencing manis. Jangan sampai benda tu datang mengejut baru kita nak buat sesuatu. Jagalah kesihatan kita, jagalah pemakanan kita, sebab setiap penyakit datangnya berdasarkan apa yang kita makan. Kalau katakan kita makan sesuka hati, percayalah penyakit pun akan datang kepada kita sesuka hati diorang je. Bila diorang datang tu suka hati diorang, penyakit macam mana nak datang pun ikut suka hati diorang juga, sebab kita makan secara suka hati. So apalah salahnya kalau katakan kita berbelanja sedikit untuk ilmu, kita berbelanja sedikit untuk belajar cara macam mana untuk turunkan berat badan dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang main hentam sahaja. So hari ni saya nak tanya dan nak sarankan kepada you all yang sedang menonton sekarang ni,
kepada mereka yang mungkin nak turunkan berat badan, kalau katakan belum lagi ada sesiapa yang boleh guide korang untuk berjaya dalam proses turunkan berat badan, saya strongly suggest, saya memang betul-betul sarankan kepada you all untuk contact agent-agent kami, agent-agent yang berdekatan dengan you all, supaya apa? Supaya you all akan dapat sesuatu gambaran yang jelas dekat sini yang you all boleh turunkan berat badan dan korang mampu turunkan berat badan. Kalau katakan korang tak boleh turunkan berat badan, mungkin ada cara yang salah. Contact agent kami, agent kami akan bantu anda. Alright, so jangan buang masa, mulakan langkah anda sekarang. Kalau anda tak mulakan langkah anda sekarang, saya tak tahu bila lagi anda patut mulakan langkah. Mungkin waktu kita nak mulakan langkah, masa itulah kita dah terlambat. Masa itulah kita terpaksa amalkan diet yang doktor suruh buat. Terpaksalah ambil ubat, macam-macam ubat. Ambillah injection, macam-macam injection setiap hari. Sampailah kita rasa macam stres gila. Hai Puan Nur Fatimah Ahmad Bakarim, apa khabar? Okay, now saya akhiri live saya ni. Malam ni insyaAllah saya akan buat live lagi. Saya akan sambung tentang topik yang saya cakap semalam, berkenaan dengan topik ataupun 59 topik yang akan membantu anda turunkan berat badan. Saya dah cerita semalam 30 topik yang pertama. Malam ni saya akan share 29 topik yang balance tu. Kalau katakan you all nak tahu apa yang ada di dalam Black Magic Mentoring dan kenapa nama dia sebagai Black Magic Mentoring, adakah sebarang saka, sebarang hantu raya atau sebarang toyol yang berada di dalam Facebook group Black Magic Mentoring ni, malam ni korang nak tahu, bolehlah tonton live saya jam 9 malam di dalam Facebook page IK supaya kita semua akan dapat manfaat bersama-sama. Okey, saya kita jumpa lagi malam ni insya-Allah. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.